tangannya. Cakarnya. Wuh, ih kalau pegangan. Kalian yang ini mau? Boleh. Halo, ih kok gitu dia. Bulunya. Bisa. Ya, bisa nyepri ya. Ayo. Wow. Berat yang merah ya? Berat yang merah. Jangan dong, aku bukan makanan. Beda 36,4. Ini apa? Oh, red. Wow. Ini reptil apa aja? Komodo. Komodo macam-macam ya, Mbak? Oh, itu ada iguananya. Ada iguana cuma segini tok ya. Enggak segini tok. Enggak tahu. Itu reptil doang. Semprot apa ini? Disinfektan. Cuci tangan dulu. Protokol kesehatan. Cuci tangan. Ayo Mbak, kita menuju lokasi. Sudah Bu, 9 orang Bu. Berarti anaknya 3 ini yang kecil-kecil. 3 ya. Yang kecil 3. 6. Saat ini kita sedang berada di Bali Bird Park. Mau jalan-jalan keluarga. Jadi kita akan lihat ke dalam, ada macam-macam burung ya. Nanti kita lihat berbagai macam burung yang ada di sini. Yang pasti wisata ini akan cocok untuk keluarga, terutama kalau kita bawa anak ya. Halo. Halo, halo. Rame ya? Rame, ini hari Minggu. Dan rame. Ini tiketnya, Pak. Ini tiketnya. Jadi tiket promo ya. Ya, jadi gimana tadi? Kita. 9 orang. Yang 6 dewasa, gratis. 3 orang. Yang 4 diskon 70%. Normalnya berapa? 5 gratis. Yang 5 gratis karena kita beli voucher. Kok kedimen ya? Apa banget ini? Oh ya. Iya. Oh, ya. Bisa berdiri di atasnya. Eh, itu lah. Itu bunganya kan bunga itu. Oh, iya, iya, iya. Ini laku ya, laku ini. Ini sini. Nuri. Burung itu loh, burung yang dari Afrika itu. Burung apa namanya? Tapi bukan burung nuri Indonesia, bukan. Parrot nih. Parrot, iya parrot kan tekak itu kan ya? Itu kan ada tulisan itu. Enggak, ini yang baru lah. Oh iya. Kamu burung apa? Burung apa? Tanyain dong. Daftar nama-nama burung yang baru saja dilahirkan. Ini tanggal lahirnya. Ini jenis burungnya. Dan ini adalah lokasi apa ya? Lokasi kelahiran. Kok Selimutulek nih mana? Toraja House. Jadi di Bali Bird Park ini selain kita bisa berwisata, juga tentunya merupakan satu wisata edukasi terutama untuk anak-anak ya. Di sini kalian bisa belajar berbagai macam jenis burung. Kemudian juga seperti ini juga dijelaskan dari proses telurnya di pengeraman sampai dilahirkan, menetas dan menjadi besar, menjadi dewasa. Ini salah satunya ini ya, dari masa inkubasi
atau pengeraman. Jadi kalau induk telurnya, induk burungnya tidak bisa mengerami telurnya, maka dimasukkan ke inkubator. Kemudian sampai proses penetasan. Setelah penetasan, ini ketika si burung berumur 1-10 hari. 1-10 hari. Kemudian ini proses 11-30 hari. Dia sudah mulai belajar untuk makan sendiri, kemudian bermain di luar sarang, dan ini winning stage ya. Sudah mulai belajar untuk tekstur makanan dan makan sendiri. Jadi sebenarnya prosesnya seperti bayi sih. Ya kan, bayi pun ada winning stage-nya, di mana dia mulai belajar tekstur makanan di luar susu gitu. Jadi mirip-mirip lah kayak kayak manusia gitu. Udah tahu, Be. What kind of bird is this? What bird? Hantu. Yes. In English. In English, owl. Owl. Which baby is mine? B. Choose A, B, C. B. Easy. Easy. Ini burung apa ini? Kayak elang ya. Tapi warnanya kok gini. Burung makau. Iya, makau dari Amerika Serikat. Oh, tapi namanya makau dari Amerika. Jenisnya makau. Oh, jenisnya makau. Sama sama yang ini. Sama aja. Ini ada beda spesies. Satu keluarga. Kalau burung yang hitam di sana, burung apa itu? Bagus ya warna-warni. Yang hitam di sana tadi itu? Yang mana ya? Oh, ini. Itu. Yang di pojok. Oh, ini itu kasturi raja. Kasturi raja dari burung kasturi raja. Oh, kasturi raja. Dari Papua. Dari Papua. Oh. Mirip elang ya mukanya. Ya mirip elang di kepalanya. Ini sama juga ya? Mas, sama ini ya. Ini beda. Oh, beda ini Nuri Bayan. Nuri Bayan. Ya, dari Papua ya. Boleh dipegang? Boleh. Enggak mau toh. Nuri. Ini Nuri Bayan. Nuri Bayan dari Papua. Ya. Oh, warnanya selain hijau sama merah ada warna lain. Ini kalau yang merah ini yang cewek. Oh yang gitu. Cowok, ini hijau. Pasti hijau semua yang ya, yang cowok. Ya. Yang merah pasti cewek. Cewek. Oh lucu ya. Ini satu pasang. Keren loh. Iya ya. Kok ini dia? Kalau ini dia. Kapol ya. Jinak semua ya. Ya. Mereka nggak bisa nggak terbang ya? Kalau mereka ada niatnya mereka mau terbang. Tapi balik lagi. Makanya enggak pernah kabur dia. Enggak pernah kabur. Makanannya buah-buahan sama biji-bijian. Iya. Bagus. Iya. Kayaknya kalau paruhnya semakin tua makin panjang, Pak. Enggak ya. Kalau mereka ini semakin besar, yang ini semakin tua. Kalau yang makau ini. Segini aja ukurannya. Ya, segini aja. Kalau yang putih itu apa? Kakak tua jambu kuning. Kakak tua jambu kuning itu. Ini jenis jambul. Burungnya. Jambulnya selalu kuning gitu ya. Kakak tua jambul kuning. Iya. Tua jambul kuning. Lagi makan ya. Makan apa kamu? Kakak tua. Iya, kakak tua jambul kuning. Tua abon, durian lah gitu. Yang itu orang ini. Iya. Ini boleh foto bareng. Ada burung. Burungnya. Kak, tangannya. Cakarnya. Wuh, ih kalau pegangan. Kalian yang ini mau? Boleh. Halo, ih kok gitu dia. Bulunya bisa. Ya, bisa nyepri ya. Ayo. Wow. Berat yang merah ya? Berat yang merah. Jangan dong, aku bukan makanan. Yang merah galak. Yang merah galak. Yang merah galak. Jiden berani enggak, Jiden? Jiden berani enggak? Ini ke belakang. Iya, ke belakang mah biar kelihatan mukanya, bisa difoto. Jiden berani enggak? Cis. Ke sini. Halo. Berantem tuh. Aduh, ke belakang lagi. Lagi. Malu dia. Sukanya kayaknya ke belakang.
Jaden ayo. Jaden. Jaden mau megang enggak? Ini Turki ayam, ya? Ayam mutiara. Eh? Ayam mutiara? Ya. Ini ayam? Iya. Dari mana ayamnya, Pak? Dari Afrika. Dari Afrika. Ayam mutiara dari Afrika. Lucu ya? Hello. Enggak tahu ini. Hah? Kayak ini ya. Kamu asing dari sebelah sana sih. Itu ada tulisan. Cantik ya. Lihat tuh, dia punya makanya disebut ya. Kalau mahkota Afrika karena kepalanya ada kayak mahkota ya. Kayak mahkota ada rambutnya kayak mahkota. Burung beo. Namanya burung beo, jadi bisa membeo. Meo. Ih, beo. Ngomong beo. Beo, meo, meo. Halo. Meo. Beo, beo. Bisa ngomong. Beo, namanya belum beo. Halo. Halo Beo. Ayo kita ke tempat awal. Di tempat awal di sekitar apa sih situ? Mana dia punya? Tadi aku ke situ masih ada apa? Banyak tuh. Ayo kita lihat mana tuh. Banyak. Mana? Oh, gelap ya? Iya kan, burung hantu suka gelap. Wow. Mana dia? Tuh, memang di desain untuk burung hantu ya. Oh iya. Jadi gelap. Udah ada lagi, ada lagi. Jadi burung hantu ini karena dia hidupnya di malam hari, makanya matanya besar. Supaya dia ini bisa juga melihat dengan jelas di malam hari. Itu yang tadi jenis beluk ketupat. Yang ini pupuk beluk. Tuh ada dua, ada dua. Halo. Biar tuh gede matanya kan. Halo. Tidur ya? Oh itu yang di atas tidur itu. Kalau owl ini tuh, kan itu dia aktivitasnya di malam hari toh. Siang hari dia tidur. Kayaknya dia punya mata besar. Terus ini okay. Dia bilang alisnya panjang gitu. Yang ini jenis eagle. Apa? Owl beluk jampuk. Dari mana ini ya? Weh, alismu kok panjang sekali. Oh, alisnya panjang ya. Cantik tapi dia punya alis. Ini apa? Tuh di situ sembunyi. Jenis apa? Jenis ada telurnya, ada tiga anaknya. Ini Sunda Spot. Oh iya, anaknya kecil-kecil tuh. Mana? Itu tuh pojok itu anaknya. Kecil tuh di ujung. Ibunya mana? Ibunya kayaknya di situ di dalam awalnya. Oh ya, tiga anak berjejer ya. Empat. Ada empat tuh berjejer tuh. Halo. Hah? Halo. Itu loh di atas itu loh. Iya, itu ya. Halo. Bangun. Makan dulu, waktunya makan.
Oke, sekarang keluar. Aduh. Jatuh. Itu dia. Apa namanya ini? Pulkan kacamata burung pelikan ini. Wah, besar itu mulutnya. Pelikan. Wih, kayak bebek ya, dengan paruh yang besar. Dia bisa nangkep ikan. Kok renangnya gitu ya, kayak nggak gerak ya? Kakinya itu loh, pasti nyipak-nyipak di bawah itu. Itu lihat tuh gerai, kayak enggak. Itu sendawannya filmnya Finding Nemo. Main. Iya, nah. Makanya baunya amis, namanya pelikan. Makanya ikan. Ikan. Kasuari. Tuh. Ini terlalu berdiri tinggi tuh. Hai. Main. Ini enggak dewasa ya segini ya? Hai. Ini burung apa, Cik Den? Cikwa kecil atau English-nya little feet ear bird. Iya, tas tuh kecil. Ini apa ya? Ini ini nuri hitam. Black lorry. Mana dia? Mainan dia. Jaden lucu, Jaden. Ini mainan rebutan ini dia. Sticknya pedal pop ini. Rebutan deh. Tangkareng perut putih. Yang ini burung apa ini? Tangkok lingkar. Oh, itu karunya. Yang ini tuh rangkok mirip-mirip ya. Ini juga mirip ini. Ini rangkok juga. Rangkok Sumba. Ini ada dua. Yang ini. Ini burung apa? Bangau marabou. Bangau. Kalau Inggrisnya marabou stork. Kok botak gitu kepalanya ya? Kepalanya botak loh. Nanti deh. Udah tua ini. Kepalanya botak rek. Iku janggote ya. Geber-geber ini kayak jengger ayam ya. Hah? Itu loh. Iya wis tua iki. Hah? Iya botak. Ayo. Ini udah tua aja burungnya. Ini apik burungnya. Apa namanya? Ini burung kau raja. Apa? Kukau. Kuau raja. Kuau raja dari Argus Pisi. Red Argus Pisi. Suaranya sangat keras memecah keheningan. Nah, kok enggak bersuara sih? Dia lagi enggak bersuara. Bersuara dong. Pejantannya dihiasi dengan ekor sampai 1,5 meter. Dan betinanya hidup menyendiri. Bertemu pejantan untuk kawin dan pergi lagi. Kasihan dong. Sekarang kita akan masuk ke Papua. Sebelum masuk, kita pakai hand sanitizer dulu ya. Protokol kesehatan, awas basah. Ayo. Yuk, masuk anak-anak. Ini bukanya kemana ya? Dorong. Hah? Papua. Kita bisa naik dari sini.
Ini apa sih di atas? Bisa kan ke atas? Oh, jembatan. Wow. So high. Oh, ini. Jembatan kayu, tapi tidak, ini lebih stabil ya dibandingkan dengan yang dilempet, tidak bergoyang-goyang, lebih kuat. Dilempet bambu, ini yang kayunya kan bambu, lebih... dia mengayun kanan kiri, kalau yang ini enggak. Hah? Apa yang datang? Iya, ada burung. Ada burung. Burung apa ini? Oh. Burung hitam. Burung hitam ya, warnanya hitam. Jenisnya apa? Soalnya gak tahu namanya. Tanyain, apa? Halo. Halo. Kamu ngapain di situ? Mantau ya? Jaga, Pak. Jaga, oh. Sini turun. Ayo, turun sini. Itu bebek-bebek baru sampai atas. Mana? Oh iya. Terbang dia. Oh, tidak ya. Ada nyakat, Nak. Ada yang kecil. Ada gigit. Nyakat, Nak. Nanti. Nanti ya. Matanya merah, udaranya warnanya kayak abu-abu. Duh, kok kabur, Ton? Mas tak foto kok kabur. Goyangnya lucu tuh gitu. Apa mau mana? Capek. Iya capek ngomong kok. Lucu. Kita sama enggak? Apa? Halo. Sini. Jalannya lucu ya. Apa situ aja enggak, Pak? Iya, Pak. Ini juga lucu ini. Oh, itu sama deh. Apa di sini? Ini lewat sini. Boleh. Itu dah. Tuh. Di atas itu panjangnya.
Jadi emang dibikin itu nih tanduk namanya. Itu tanduk itu ya tanduk. Dia namanya koteka. Dari tanduk hewan kan kita lagi. Oh, nah. Nanti buat puteri. Cuma Pak Tua ada. Mereka liput. Itu clay nanti kena. Enggak. Mana clay yang ada perang? Diam dia, hidup itu. Hah? Ya hidup. Tadi dia kan di situ. Oh iya, itu matanya gerak-gerak dia. Orang guru di sini kok bisa. Dalam sana enggak biasa ada sepasang. Pasti ada. Oh. Ada sepasang. Ya sendiri mah. Pasti ada satu pasang. Ya sendiri. Tapi ini kecil ya. Berat dia cedan. Hei, bangun. Cuma diam aja. Panas, woi. Kalau nggak tidur. Tuh, kayak. Bisa kamu kayak gitu? Nah. Oh iya, bisa. Berapa lama? Ah, kok cepet? Dia bisa. Kuat kakinya ya. Ya sebentar aja, berapa lama kamu bisa tahan? Itu lo lihat tuh. Itu tidur sambil berdiri satu kaki ini. Iya. Amin tuh. Kakinya kecil, panjang. Lurus kering, kuat kakinya. Ini yang suka ceker ayam ini. Boleh, hah? Emma, untuk souvenir nih. Dapat apa itu? Emma, flamingo. Flamingo. Oh, boneka flamingo ya. Dapat boneka flamingo. Mau keluar ya? Besar ya. Siapa namanya? Ayam Afrika ya. Cenggernya dua, kanan kiri. Oh, ayam mutiara ya? Thank you ya buat kalian semua yang sudah nonton. Supaya nggak ketinggalan update dari video-video kita, pastikan kalian subscribe ya di channel kita. Jangan lupa pencet tombol like, comment, dan share. See you!